Petugas Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua orang anggota TNI gadungan yang seringkali melakukan pemerasan disertai dengan ancaman dan kekerasan dengan modus pura-pura tersenggol pada kendaraan niaga yang sudah diincar terlebih dahulu dan keduanya ditembak di bagian kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan dilakukan penangkapan. Tersangka berinisial YS dan SY, warga Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa harus berurusan dengan petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung. Keduanya ditangkap lantaran melakukan aksi tindak pidana, pemerasan disertai dengan ancaman dan kekerasan terhadap supir kendaraan niaga yang sudah diincar terlebih dahulu. Saat beroperasi, kedua tersangka mengenakan atribut TNI lengkap yakni dengan seragam dinas, jaket, tas hingga sepatu dinas TNI. Modus kedua tersangka yakni menyenggolkan sepeda motor yang dikendarai secara berboncengan pada kendaraan niaga. Setelah itu, kedua tersangka akan meminta ganti rugi dan memeras supir kendaraan niaga dengan cara mengancam menggunakan senjata api mainan yang sudah dipersiapkan. Tidak hanya menyenggolkan sepeda motornya, kedua tersangka juga seringkali melakukan aksinya secara langsung dengan cara memempet kendaraan dan memeras serta mengancam supir kendaraan niaga. Tersangka YS dan SY seringkali beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Hingga kini keduanya sudah melakukan sebanyak 136 kali aksi kejahatan. Dalam satu kali aksi, kedua tersangka bisa meraup uang hasil memeras sebanyak 2 hingga 40 juta rupiah. Punya ini orang Bandung semua, kelahiran Bandung semua, tinggal di daerah Cihamplas. Pakai kekerasan ya Bang? Iya, pakai kekerasan. Ada ancaman kekerasan dengan menggunakan senjata mainan ini, kemudian dilakukan pemukulan juga. Oh, itu kepada. Bukan senjata beneran? Ini senjatanya, senjata mainan seperti ini. Tetapi dengan senjata mainan ini, kemudian menggunakan seragam TNI, menggunakan helm full face, dan juga jaket, mereka korban akan berasumsi bahwa ini adalah TNI. Ya, kira seperti itu. Berarti ketika operasi mereka tuh satu motor berdua gitu Bang? Berdua. Oh, menggunakan TNI gitu? Menggunakan atribut TNI. Itu beraksinya malam apa siang? Malam, selalu malam. Sementara itu, Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Infantri Doni Ismauli Bainuri, menghimbau masyarakat jika hal serupa terjadi, jangan ragu untuk melaporkan pada pihak berwajib, yakni pihak kepolisian ataupun TNI, agar segera ditindaklanjuti. Ini tentu sangat merugikan institusi kami, terutama lebih spesifik lagi Kodim 0624 Kabupaten Bandung, karena memang wilayah operasi mereka ini kan seputaran Kabupaten, Kota Cimahi, KBB, dan beberapa daerah di Kota Bandung. Kemudian dari jumlah kasusnya, mereka sudah sampai 100 lebih kasus, tentu saja ini menimbulkan citra yang sangat buruk terhadap TNI. Segitu banyak aksi yang sudah mereka lakukan dan mengatasnamakan anggota TNI, tentu saja ini beredar di masyarakat persepsi yang kurang baik tentu saja untuk TNI. Maka kami juga sangat berterima kasih kepada. Dari tangan kedua tersangka, petugas berhasil mengamankan atribut TNI, satu pucuk senjata mainan, dan dua unit sepeda motor yang digunakan kedua tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara karena melanggar pasal 356 KUH pidana tentang pencurian dengan disertai kekerasan dan pemberatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.